Iya, mobil harian kayak ini nih. Setiap hari pakai ya? Mobil harian, sering kena panas, hujan. Bannya memuai, kena panas cepet berdus. Debunya banyak, ada temblek itunya juga burung. Tuh, pelek cakramnya aja, karat. Jadi kayak terlantar gitu. Mana ini ki? Buat ditanya. Buat mumpah dongkrak. Ini gini kan? Kita masuk ini. Ini mah ini. Ini mau buat pelek. Tuh naik. Lu cakar cekam ya, dok? Untung ada yang keliling ya. Iya, bantuin. Pecah. Bannya. Bisa. Ya itu yang buat darurat, bantuin. Oh, iya. Terus, terus kanan tuh naik, terus harus ininya kayak kurang kuat ya. Hah? Benar-benar Pak, dibelokin dulu. Nah, saya lurusin dulu. Sok. Udah. Terus kanan, kanan terus naik. Meleset ya? Kayak meleset apa tah? Minjem itu. Itu aja kali ya. Kayak ini jelek. Iya, itunya besinya kayak kurang bagus ini, kurang kokoh. Hmm. Ya di situ aja dah. Terus. Biarin, biar dari sono nyorot. Terus.
berhasil naik nih, kabur pergi. Kamu duduk di dalam aja. Iya, biasanya kan karena ini kan panas juga. Ini biasanya dijemur, kayak tetangga juga sama. Kena panas jemur pada retak. Ini aja kelihatan nih, mobil terlantar ini. Ngarat. Jadi taruh di teras. Hah? Ganti nggak gitu? Paling bekas gantinya. Dari situ ya? Iya dari situ. Terus masih kurang. Ini masih nyampe. Emang udah mentok bautnya? Nah, udah. Kurang angin ya? Bekas tambalan ya? Kuncinya di sini nih. Iya. Ini kayak mobil jarak pendek ya. Kayak pergi 1 jam paling. Kalau kondisi kayak gini, kalau jarak jauh ngeri. Mobil antar sekolah kan ya. Oh iya, antar jemput harian. Jarak pendek. Thank you.
Untung ada kunci ya, bingung kalau nggak ada. Kalau nggak ada ban juga. Oh iya, udah sedia ya. Was-was. Obeng kecil. Iya. Obeng. Ini. Jalan Tol Cikopo Palimanan. Mobil ban pecah sudah diganti serep. Jadi buat teman-teman kalau misalkan OTW kisaran 2 jam 4 jam jalan tol itu usahakan harus ada ban serep ya. Karena kita nggak mengetahui bahwa ban ini udah panas. Kalau udah 1 jam itu ban panas, jadi gampang meletus. Bukan kayaknya kebalik. Ini yang di situ. Oh. Nah. Ini bawaan pelek orinya udah pecah. Nah ini pelek KW. Jadi di belakang itu hitam, di depan itu putih silver. Yang asli yang itu. Ini buat cadangan. Kurang kayak kurang. Ntar lagi. Terus udah sih ngunci karena ini kan beda pelek apa sih itunya modelnya apa itu. Tapi kalau tadi yang kayak tadi nabrak, coba ada turun lagi.